Lah, dia berangkat ke pasar ya? Iya, Biang. Nanti malam mau masak apa? Masak ayam betutu. Kamu suka kan? Iya, Lala suka banget. Oh iya, udah bawa tas kanvas kan? Udah, ini Biang udah siapin. Kan sekarang udah nggak boleh pakai kantong plastik. Ya udah, Biang berangkat ya. Iya, Biang. Hati-hati ya. Halo, teman-teman. Apa kabar? Itu tadi Biang, ibuku. Beliau mau belanja ke pasar dan harus pakai tas belanja yang bisa dipakai ulang. Jangan pakai tas plastik sekali pakai ya, teman-teman tahu sebabnya? Sebab sampah bisa mempengaruhi kondisi bumi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati di planet kita. Selain itu, di numerasi kita akan belajar tentang rata-rata dan juga menghitung suhu udara rata-rata. Nah, kita berdoa dulu ya, dan juga jangan lupa siapkan alat tulismu. Semangat!
Wicakra bawa apa itu? Harta karun nih. Ah, masa? Nih lihat, Nais ini sendiri. Ini sih sampah-sampah plastik. Iya sih lah. Ngapain bawa-bawa ini? Sebenarnya ini kegiatan yang sudah biasa dilakukan para peselancar, pedagang dan pengunjung yang ada di Pantai Kuta. Kami mengumpulkan sampah-sampahnya biar bersih pantainya. Terus ini mau diapakan? Ini sebenarnya akan dibawa ke suatu organisasi yang memang biasa mengumpulkan sampah daur ulang. Wah, bagus banget kegiatannya. Ya, sebenarnya kegiatannya bagus. Cuma sampah ini kan masih tercampur. Ada sampah plastik, ada sampah kertas, botol, dan beling. Beli mau pilah-pilahkan dulu sampah ini ya. Lala, boleh bantuin nggak? Wah, tentu saja boleh. Banyak sekali sampahnya ini. Pilah yang kaleng dikumpulkan sama kaleng. Yang beling kita kumpulkan sama beling juga ya. Beli senang sekali Lala mau bantu beli. Suksmo ya lah. Kalau bukan kita lagi yang menjaga bumi ini, siapa lagi? Iya dong beli. Ini kan langkah kecil yang kita lakuin untuk jaga bumi kita. Betul sekali. Lingkungan yang kotor, sampah semacam ini sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Yang istilahnya kita dengar itu sebagai global warming atau pemanasan global. Lala pernah mendengar istilah itu? Pernah dong, Bri. Perubahan iklim itu bisa mempengaruhi kehidupan kita di bumi. Ya kan, Bri? Ya, betul sekali lah. Perubahan iklim adalah perilaku cuaca mencolok yang terjadi pada bumi dalam kurun waktu tertentu. Suhu bumi saat ini tuh lebih panas daripada suhu bumi ratusan ribu tahun yang silam. Apa Lala tahu apa penyebabnya? Ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sinar tersebut dapat dipantulkan kembali ke ruang angkasa atau diserap kembali oleh bumi. Setelah diserap, bumi seharusnya melepaskan sebagian energi kembali ke atmosfer sebagai panas. Sayangnya proses pelepasan itu dihalangi oleh gas-gas seperti uap air, karbon dioksida dan metana. Gas-gas tersebut bertindak sebagai selimut yang membuat bumi lebih hangat daripada seharusnya. Proses ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Karbon dioksida berasal dari semen, asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor. Sementara metana bisa berasal dari penambangan, pemakaian bahan bakar, kegiatan peternakan, dan juga pembuangan dari sampah. Perubahan iklim sangat mempengaruhi keragaman hayati atau biodiversitas. Contohnya adalah ketika spesies hewan tertentu bermigrasi ke suatu tempat, tetapi hewan yang seharusnya menjadi mangsa mereka sudah tidak ada lagi di sana. Hal itu disebut ketidaksesuaian fenologi. Tentunya ini akan mengakibatkan perubahan dalam siklus hidup dan rantai makanan. Nah, selain itu, dampak lain dari perubahan iklim adalah kepunahan spesies tertentu. Selain disebabkan oleh kegagalan suatu spesies beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, hibridisasi juga menjadi faktor penyebab punahnya spesies hewan. Hibridisasi adalah perkawinan silang dua populasi yang berbeda. Contohnya adalah perkawinan silang serigala dengan koyot. Gangguan siklus hidup ini ternyata juga terjadi pada tumbuhan. Kekeringan akan mempengaruhi ekosistem padang rumput.
Cuaca panas dan tingginya kandungan karbon dioksida juga memperpanjang waktu tumbuh pepohonan di hutan. Dapatkah teman-teman bayangkan apa yang terjadi pada bumi 100 tahun lagi? Tidak ada waktu untuk menunda. Kita harus mengambil langkah kecil yang nyata untuk menyelamatkan bumi. Teman-teman, banyak sekali ya kosakata baru yang kita pelajari. Di antaranya ada biodiversitas yang berarti berbagai macam kehidupan di bumi beserta perubahannya. Lalu, kata iklim yang artinya keadaan hawa suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Selanjutnya, kata migrasi yang berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang biasanya disebabkan oleh pergantian musim. Juga kata fenologi yang artinya ilmu tentang hubungan timbal balik antara iklim dan fenomena biologis. Tadi kita juga mendengar kata siklus hidup yang berarti putaran hidup dari lahir sampai mati. Sedangkan kata hibridisasi berarti persilangan dari populasi yang berbeda. Dan kata fragmentasi berarti proses perubahan lingkungan yang menyebabkan habitat luas dan berkelanjutan diperkecil atau dibagi. Kata ekosistem berarti keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Yang terakhir kata koyot adalah binatang yang asli dari Amerika Utara. Ini adalah serigala prairi yang merupakan keluarga Canidae dan kerabat dekat dari serigala. Jadi, kamu sudah paham kan soal perubahan iklim dan keanekaragaman hayati? Iya, udah paham, Li. Kalau teman-teman di rumah gimana? Sudah paham belum? Nah, sekarang yuk kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan tentang efek rumah kaca dengan bahasamu sendiri. Pertanyaan kedua, apa penyebab perubahan iklim? Pertanyaan ketiga, coba teman-teman sebutkan, hewan apa saja yang bermigrasi? Selanjutnya, menurutmu apa yang akan terjadi jika seluruh lapisan es di kutub mencair? Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan tiga hewan yang hidup di habitat padang rumput. Nah, tulis jawabannya pada buku kerja kalian ya, lalu tunjukkan ke guru atau orang tua kalian jika sudah selesai. Akhirnya selesai juga. Iya, Bli akan lakukan ikatan terakhir nih pada karung. Oke. Bli, menurut Bli Cakre, apa yang akan terjadi pada manusia jika perubahan iklim terus memburuk? Kalau hewan saja bisa punah, bisa terjadi kemungkinan manusia akan punah juga. Serem banget. Ya, maka dari itu, biar keanekaragaman hayati ini tetap terjaga, termasuk diantaranya juga manusia. Ya kita harus sama-sama menjaga bumi ini. Agar terjadi keseimbangan, bagaimana cara manusia memperlakukan bumi ini harus berubah. Iya, Bli. Lala setuju banget. Bli, kita pindah ke teras rumah yuk. Ayo, ayo.
lebih teduh di sini ya. Nah, Lalang, coba tuliskan pendapatmu apa yang akan terjadi pada manusia jika perubahan iklim ini terus memburuk. Oke, Lala ambil buku dulu ya. Baik. Nah, teman-teman di rumah, coba sebutkan alasan dan pendapatmu ke dalam sebuah opini paragraf. Apa yang akan terjadi pada manusia jika perubahan iklim terus memburuk? Nah, paragraf opini yang baik mempunyai tiga hal berikut. Pernyataan opini, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. Kalian kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Nanti kita akan baca sama-sama. Teman-teman, salah satu hal kecil untuk menjaga bumi kita adalah dengan menanam pohon, terutama di lahan yang gundul akibat dibabat secara liar. Nah, jika sebuah lahan akan ditanami pohon yang berjarak sama antara satu pohon dengan pohon yang lain, berapa banyak pohon yang bisa ditanam pada lahan berikut? Ya, betul. Jawabannya, total pohon yang bisa ditanam adalah 5 pohon. Berdasarkan data dari BMKG, rata-rata suhu udara bulan September periode 1981 sampai 2010 di Indonesia adalah sebesar 26,6 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara rata-rata bulan September 2020 adalah sebesar 27,2 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, ternyata suhu udara pada bulan September 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,6 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu udara rata-rata bulan September periode 1981 sampai 2010. Suhu udara rata-rata di suatu daerah pada bulan tertentu dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah suhu harian dengan banyaknya hari pada bulan tersebut. Misalkan jumlah suhu pada bulan November 2020 di daerah A sama dengan 26 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 26 ditambah 26 ditambah 26 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 28 ditambah 28 ditambah 27 ditambah 26 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 26 ditambah 26 ditambah 27 ditambah 28 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 28 ditambah 28 ditambah 29 sama dengan 810. Banyaknya hari adalah 30. Rata-rata sama dengan 810 dibagi 30 sama dengan 27. Jadi, rata-rata suhu di daerah A pada bulan November 2020 adalah 27 derajat Celcius. Nah, pernahkah kalian mengamati perubahan suhu udara di daerahmu pada hari tertentu? Mungkin kamu merasa di siang hari lebih panas daripada di pagi hari, atau bisa juga sebaliknya. Mari kita amati tabel perakiraan cuaca daerah Jakarta Pusat dan Bali pada tanggal 13 Oktober 2020 berikut. Tentukan suhu udara rata-rata di Jakarta pada 13 Oktober 2020. Tulis jawaban kalian di buku catatan ya. Jika sudah selesai, tunjukkan kepada guru ataupun orang tua kalian. Yuk, semangat berlatih! Thank you.
Setelah berlatih menghitung rata-rata suhu di Jakarta, sekarang coba teman-teman hitung rata-rata suhu di Kalimantan Timur. Selesaikan jawaban hitunganmu di buku tulis ya. Nah, selesai. Wah, bagus sekali. Coba sekarang Lala baca. Apa pernyataan opini Lala? Menurut Lala, jika perubahan iklim terus memburuk, maka manusia akan pindah ke planet lain. Argumen yang keren. Lalu? Sebab bumi akan penuh dengan sampah, efek rumah kaca semakin memburuk, jadi bumi tidak layak ditempati. Sedangkan teknologi semakin canggih. Dengan teknologi canggih ini, manusia akan menciptakan transportasi untuk pindah ke planet lain yang masih sehat untuk memulai kehidupan baru. Kesimpulannya? Kesimpulannya, jika perubahan iklim terus memburuk, maka planet bumi tidak akan layak dihuni dan tidak bisa ditempati lagi. Wah, adik beli nih, imajinasinya kuat sekali. Keren. Kamu bisa loh jadi penulis fiksi? Iya, tapi Lala ndak mau pindah ke planet lain. Lala cinta planet bumi. Makanya mulai sekarang kita jaga baik-baik ya? Pasti dong. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati. Kita sudah menulis opini. Selain itu, kita sudah belajar menghitung rata-rata suhu pada kota yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, sudah paham belum pelajaran hari ini? Ingat, kalau belum, teman-teman bisa tanyakan pada guru ataupun orang tua kalian ya. Oh iya, yang terakhir, Lala mau tahu nih, perubahan kecil apa yang kalian lakukan untuk menjaga bumi kita. Sampai jumpa besok ya di program yang sama. Dadah! Lah, mau ikut beli nggak ke tempat organisasi sampah daur ulang? Mau beli? Ayo!